Jadi belakangan ini ada suatu hal yang lagi viral. Jadi ada penampakan pocong di Google Map. Itu gue juga nggak ngerti deh. Gue sih taunya dari teman sih. Jadi dikasih tahu sama teman, disuruh ngeliat ini gitu loh. Jadi dikasih lokasinya, terus gue cek dan ternyata tuh bener sih, aneh sih, serem banget sih kata gue juga. Jadi langsung aja kita ke TKP, oke? Nah jadi kita coba langsung cari aja ya. Lokasinya tuh di sini nih. Nah, di Dukuh Kalibener. Oke, nah di sini kan ada foto tuh. Fotonya tinggal diklik aja. Nah, di sekitaran sini kalau diperhatiin, oh, langsung muncul ternyata ini. Nah, ini. Ini ya, perhatikan ya. Nah, ini putih-putih ini apa coba? Nih. Masalahnya ini matanya merah. Kayak ada mata gitu loh. Kalau menurut kalian apa coba ini? Nih, kalau dilihat di sekitarnya ya kelihatan biasa aja sih. Tuh biasa, biasa. Tapi nah ini nih yang aneh banget nih. Ini kebetulan juga gue dikasih tahu sih sama temen. Nah terus kalau diperhatiin lagi itu di atas-atas ini ada juga. Coba gue cerahin dulu layarnya. Nah ini di atas ini kayak orang sih ini mah. Tuh. Kayak orang berdiri ya. Nah ini titik ini nih, kayak orang lagi berdiri. Mungkin disamarkan aja. Biasanya sih setahu gue kalau di Google Map gini, kalau ada plat mobil atau motor gitu kan, atau muka orang lah, itu biasanya suka disensor ya. Nah tapi kenapa ini ada kayak gini? Pasti orang Google-nya juga tahu dong, harusnya harusnya tahu ini apa gitu. Biasanya sih tahu gue gitu, kalau ada orang, gambar orang atau plat motor atau mobil itu suka disensor. Nah ini pasti orangnya juga tahu lah, orang-orang Google sama pasti tahu lah. Nih kayak ini nih orang ini. Ini kayaknya juga mungkin rada di blur kali ya. Nah pokoknya itu, kalian kalau mau ngecek, cek aja alamanya di sini nih, Dukuh Kalibener. Kalian ketik aja Dukuh Kalibener gitu. Nah ntar kita, langsung klik aja fotonya. Ini daerah mana sih, Jawa Tengah ya, Karanganyar, oh Demak, Jawa Tengah. Gue kalau seandainya deket sih pengen kesono sih, langsung ditelusurin gitu. Tapi sayangnya jauh, jadi ya nggak usah lah. Nah jadi kayak gitu tadi videonya, ternyata bukan cuman pocong ya yang ada di situ. Jadi di kayak di atas gitu ada kayak orang. Itu menurut kalian apa ya? Di kayak ada pocong, terus kayak ada orang di atasnya gitu. Itu gue juga bingung sih ya, itu sebenarnya pocong atau apa sih, soalnya di matanya gitu kayak ada merah gitu loh. Kalau asep tapi kok menyerupai pocong, terus ada matanya merah, apa editan atau enggak gitu loh. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian tahu tulis aja di kolom komentar, oke? Nah jadi kayak gitu tadi tuh videonya. Ini hidung kenapa ya gatel terus sih?